saya Helia, saya sebagai ibu kades di Desa Mujur. Mayoritas di masyarakat Desa Mujur ini ekonominya sangat lemah. Dan untuk mengakses kesehatan mereka sangat susah. Saya Gunawan, saya sebagai penanggung jawab Yayasan Status Embun. Kali ini kita mempunyai proyek rumah ibu dan anak. Kami sediakan tempat di mana ketika masyarakat yang mempunyai keluarga sakit atau anak mereka yang sakit, mereka bisa untuk tinggal di rumah ibu dan anak, karena di masyarakat kita belum mempunyai rumah yang higienis, yang bersih, yang layak untuk ditempati. Kemudian akan kami berikan fasilitas untuk mereka tinggal selama mereka sakit secara gratis. Dan untuk kegiatan ini, tentu saja kami dibantu oleh beberapa relawan, caregiver kami yang akan mengurus dalam keseharian, baik itu membersihkan tempat, mencuci baju mereka, kemudian memberi masak untuk memberikan makan. Saya Yaya, bila nanti ada rumah ibu dan anak, saya sangat terbantu karena memiliki waktu bekerja untuk menambah penghasilan keluarga.